Assalamualaikum dan hai, dan kembali lagi anda bersama kami di Amans dalam podcast Sembang Debat, di mana kita akan membincangkan perkara-perkara menarik dalam dunia teknologi, khususnya yang berlaku di Malaysia. Jadi, seperti biasa, antara perkara yang sering saya terima, soalan saya terima kat Twitter, di Facebook dan juga di mana media sosial ialah plan apa pakai? Yeah. Plan apakah balik berbaloi kan? Pasal diorang tahu kita ni hidup dan selalu keluar dan segalanya. Selalu connecting dan diorang agak kita ni mesti tahu lebih banyak tentang telco kan? Jadi kita akan bercakap tentang telco, pelan manakah balik berbaloi, dan kita akan tanya semua retail kita hari ni, iaitu Fazli dan juga Nazim belakang kiri saya, tentang habit korang diorang menggunakan data dan segalanya. Tetapi sebelum kita memulakan sesi ini, ada baiknya jika saya cakap bahawa terima kasih kepada pihak U-Mobile kerana telah menaja sesi untuk kali ini. GX50 More insane than a laser llama. GX50. Jadi, kita akan mulakan. Hari ini kita akan mulakan dengan Nazrin dulu, belah kiri saja. Jadi, yep. Nazrin, telco apa yang digunakan dan pelan apakah yang digunakan oleh pihak Nazrin? Saya menggunakan plan telco warna biru. Yang merupakan plan 20GB sebulan, dan saya membayar dalam lebih kurang RM80 ke RM90 sebulan plan tersebut. Jadi seperti biasa, kita akan tanya kenapa pakai telco tersebut. So bagi saya, connectivity telco color biru ni di antara yang terbaik di pasaran lah pada pendapat saya, pasal ke pejabat, ke kawasan-kawasan untuk bekerja dan juga dekat rumah. Bagi saya, itulah telco yang memberikan connectivity yang terbaik sekali di antara banyak-banyak yang saya pernah cuba sebelum ni. Baik. Bagaimana pula dengan Fazli? Saya menggunakan telco yang berwarna merah. Menggunakan subscribe RM35 sebulan dengan data sebanyak 6GB sahaja. 6GB sahaja? 6GB sahaja. Sebagai seorang yang sentiasa membuat video dan juga melihat video, 6GB itu sebenarnya tidak cukup. Tidak cukup? Pilih pun sebab rasanya setiap dalam perjalanan pergi ke mana-mana, connection sentiasa okey. Okey. Macam tu. Okey, saya sendiri menggunakan telco kuning. Dan sebab saya pilih, dan kenapa data saya pilih ni sebenarnya mungkin lain sikit. Saya pakai plan Ambassador 68 sekarang, di mana terdapat 15GB data. Bagi saya itu adalah cukup untuk saya sendiri pribadi. Dan sebab menggunakan telco kuning ni sebenarnya kerana saya dulu nak mengorak isteri. Dia pakai telco kuning, kita telco kuning. Jadi dah lepas dah pakai lama macam nak tukar. Pasal nak tukar masih lagi agak macam mengambil masa, kita tak ada masa sangat. Jadi kekal lah dengan tu. Jadi okey, kembali kepada Fazli ya. Cakap 6GB tak cukup. 6GB tak cukup. Jadi bagaimanakah untuk 6GB tu habis setiap bulan ke? Sentiasa biasanya dia cakap satu bulan kan, saya guna separuh saja. Separuh saja. Separuh bulan saja. Habis lepas tu, langgan lagi RM35 untuk sambung lagi. So, basically tambah 6GB, tambah 6GB. So, satu bulan tu boleh kata RM70 lah. RM70 untuk penggunaan. Untuk 12GB lah, lebih kurang. Nazri, macam mana? Adakah 20 tu digunakan secara penuh ataupun ada lagi baki dari bulan? Biasanya ada baki, tetapi pasal saya punya plan 20GB kan. So plan 20GB tu saya akan gunakan sekurang-kurangnya dalam 10GB sebulan. Okay. Ini pasal saya selalu keluar pergi acara event apa semua kan, buat coverage dekat sana, nak upload gambar, video ke apa semua. Itu plus saya akan gunakan Spotify tiap-tiap kali saya keluar. Kalau saya keluar drive ke apa, memang saya akan gunakan Spotify, Google Maps satu lagi, and saya memang kaki social media. Social media. Kalau social media tu memang tengok saya punya bandwidth yang saya gunakan tiap-tiap bulan, memang terkejut lah macam mana orang boleh spend banyak masa macam tu sekali dekat social media. Boleh tunjuk kat telefon lah betul ke tidak pakai banyak tu. Pasal mungkin kata ni bohong ni. Kadang-kadang sebang kata sebang semang lebat, ada lebat je ni. Lebat kan. Ni nak cakap lebat 3.8GB. Ha, tunjuk kat kamera sekejap. 3.8GB untuk Twitter sahaja. Untuk Twitter sahaja. Instagram pun ada lagi je saya guna. Instagram saya pun 4GB juga sebulan saya guna. Mana ni Instagram 4GB. Twitter. Biasanya Twitter ni orang membaca. Ya, betul. Tapi so Nazri kadang membaca. Kadang-kadang bukan kata membaca, pasal kadang Twitter pun ada video, ada live service dia kan. So kadang-kadang macam on the road, dia jalan macam ada benda interesting pop up. Oh, tengok je lah sekejap. Tengok video. Lepas tu, macam saya kata, saya pakai tadi 15GB dia punya ni. Tapi saya perasan secara puratanya saya guna lebih kurang 10 saja.
Ini kerana kalau kita keluar tether kepada laptop kan, jadi lebih mudah. Itu biasanya pasal kalau tether ke laptop, banyak lagi data guna pasal ada background. Ada background lagi. Background. Tapi sebab dia sebenarnya bukan apa, pasal kita pakai account peribadi dan juga nak update untuk company semuanya. Nak guna event punya hotspot tu kadang-kadang takut pasal takut security dan segalanya. Jadi memang kerana paranoia tu terpaksa gunakan tether. Lebih laju rasanya kalau guna hotspot. Bergantung pada coverage jugalah kan. Tapi macam saya kalau boleh nak tengok sini, saya bulan ni tak banyak keluar. Jadi bulan ni guna lebih kurang 3.3 GB. Tethering je dalam 1.12 GB. Walaupun saya gunakan Twitter, saya terkejut lah bila Nazri cakap 4 GB. Saya yang boleh katakan seorang gila Twitter pun 878 MB saja. Tak banyak. Fazli macam mana pula? Boleh tengok phone tak? Ya Allah. Sebagai macam saya cakap tadi, saya gunakan telco merah 6 GB satu bulan. Tetapi untuk menjimatkan masa, saya perlu macam tengok video kan, YouTube terpaksa turunkan resolusi. Nak kurang. Contohnya macam 360. So, jadi dynamic range tu macam kurang sikit lah dalam video kan. Jadi overall gunakan YouTube untuk tengok video sebagainya tak sampai 1 gig tapi hampir 1 gigabyte. Tapi saya tak pasti ini betul ataupun tidak, tetapi sentiasa rasanya sentiasa lebih daripada itu. Tapi sekarang bulan ni berapa yang ditunjuk kat situ? Setakat di bulan ni. Setakat ni sekarang 942 megabyte. Tapi saya rasa macam ini tak tepat kot sebab saya sentiasa melihat video di dalam YouTube. Jadi mungkin data reset something. So saya rasa assume memang akan lebih daripada 12 GB. Jadi sekarang kita ada social media, kita ada fotografi dan segalanya. Bagaimana dengan gaming? Saya tengok Nazri sebenarnya banyak. Adakah gaming menggunakan data yang banyak? Kalau nak kemas kini game biasanya ya. Kalau tapi yang tu biasa saya akan gunakan wifi. Tapi kalau nak sambung kepada server untuk nak main game apa semua, yang tu sebulan saya perasan paling banyak dia guna pun satu app dalam 100 meg. Tak banyak sangat. Saya tak gaming, saya tak boleh cakap. PUBG. PUBG saya tak main PUBG. PUBG paling susah kalau macam ada update. Ada update. Update dia besar. Sangat banyak data untuk digunakan. Kalau lebih kurang berapa? Lebih kurang size 1.4 gig. Untuk update besar kalau macam update saja. Update iOS lah. Kalau Android tak pasti berapa sebab dia tak bagi tahu kot rasanya. Untuk update kalau macam iPhone ni akan bagi tahu okey berapa 1.4 GB. Kalau untuk main game tu tak kira berapa sangat, rasanya tak banyak. Tapi lebih kepada kelajuan internet itu sendiri. Dengan latency dia kan. Yes, latency tu penting kalau nak main game, terutamanya PUBG Mobile ataupun Fortnite untuk pengguna iOS. Akan hadir sebentar lagi di Android. Jadi sebenarnya bayar tadi berapa tadi saya tak ingat? RM80. Tadi dalam lebih kurang RM70. RM70. Saya dua dalam subscription. Saya macam saya 68 tu base saja, tapi kalau saya keluar saya dalam 100 lebih sebulan. Tapi adakah anda merasakan bahawa sekarang harga dibayar bulanan untuk data yang diterima sekarang, adakah sekarang lebih murah atau lebih mahal berbandingkan dulu? Kalau nak cakap banding sekarang dengan dulu, saya rasa sekarang lagi berbaloi kot. Pasal memang dapat lagi banyak data untuk nilai yang bayar lebih kurang sama. So nak, kalau nak diikutkan, kalau saya dulu bayar dalam lingkungan RM60-70 juga, tapi dapat data macam apa 2-3 GB. Okey. Lepas tu semenjak ada, semenjak dia start semua telco saya nak bagi banyak lagi banyak data, lagi tu macam lagi makin lama makin berbaloi bayar duit yang sama tu. Jadi adakah bersetuju dengan Nazri cakap bahawa sekarang data lebih murah berbanding dulu? Saya rasa agak murah, tetapi untuk penggunaan saya rasa mahal. Sebab kalau macam orang biasa guna Twitter, Facebook, rasanya dah ada data khas untuk aplikasi tersebut. Aplikasi itu saja, contohnya macam Facebook, dia bagi 10 GB hanya untuk Facebook saja. Walaupun dia bagi contohnya macam saya pakai RM35, dia bagi free 10 GB. Hanya untuk gunakan Facebook, jadi tak membebankan sangat. Kalau nak diikutkan, still ada data untuk Facebook saja. Untuk kegunaan lain, masih ada juga. Macam untuk streaming music pun ada data khas untuk streaming music. Jadi pilihan tu banyak. So kita kena cuma peka apa yang kita subscribe.
Jadi bercakap pasal bayaran ni, pernah tak kena bill shock? Saya ada satu cerita bill shock yang saya dapat masa saya baru dengan Aman dulu. Jarang dapat phone. Jadi kita main bantai lah, kita update apa semua. Sekali one time tu saya dengan telco yang tak boleh diberitahu sekarang. Bil saya sampai RM697. Pasal zaman tu ya, kita baru lagi dengan smartphone. Dan saya masa tu saya pakai Windows Phone 7 punya phone. Dan pada waktu tersebut, pada bulan-bulan awal, sebenarnya dia orang akan sentiasa background pasal dia connected, hub tu connected dengan Facebook dan segalanya. Setiap kali kita buka, dia akan refresh semua orang nak tengok apa. Jadi mengingatkan saya, tiba-tiba data bulan tu melonjak dengan tinggi. Dan jika ada ingat, dalam 5 tahun 6 tahun lepas, dia punya per megabyte sangat tinggi. Jadi bill shock. Jadi sebenarnya kalau kita tengok, kita semua bersetuju bahawa kos untuk data sekarang, kita bayaran untuk segigabyte sekarang adalah jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan 3 tahun lalu. Dan mungkin kita boleh berterima kasih kepada U Mobile, kerana saya perasan bila U Mobile masuk, dia bagi penawaran yang kata gila pada waktu tersebut. Jadi telco lain tak nak kalah, nak orang port out, dia orang pun bergaduh. Jadi kita boleh lihat bila berlaku pendemokrasian dari segi data tu, semua orang berlumba-lumba, yang menang akhirnya ialah kita. Tak kisah mana pun kita pakai telco, nampaknya semua orang menerima kebaikan dari segi penurunan harga tu. Tapi itu, bukan itu saja. Macam katakan dulu, we cakap kena bill shock pasal bill shock, guna data banyak kan. Banyak. So sekarang macam saya rasa lagi best pasal, katakan macam kita dah kehabisan data. Nak beli data senang je, download apa, telco ada app dia sendiri. Just tekan butang, okay dah dapat tambah. Lepas tu tak bill shock pasal harga dia dah fix, sangat murah, dah fix. Dah 1 gigabyte dapat berapa ringgit, dapat berapa gigabyte macam tu. So ikut keperluan bulanan lah, macam Fazli juga kan. Dia beli kalau macam dah habis, oh dah habis, okey, just sedap. Tak perlu nak pergi ke kedai ke apa ke. Tak payah dia pasal ya. Dulu pasal dia tak matikan tau. Itu yang saya rasa benda yang tak tahu dia insidious atau sengaja. Dia ada FUP lah, dia ada fair usage policy juga kan. So bila dah potong sampai satu tempat, dia akan rendahkan kelajuan. Lepas tu kena naik kelajuan, just tambah je. Tambah. Dan penggunaan app tu saya rasa benda yang rasa kata game changer. Pasal saya dulu pun selalu roaming, susah nak kena tekan button. Sekarang kita pergi app, kata saya nak roaming ke kata Amerika Syarikat, tengok ada ni, tekan automatik akan roaming. Dan akan dapat ni, kita dapat tengok monitor berapa banyak data kita guna. Yang dulu tak ada benda tu. Jadi sekarang betul lah, bill shock boleh dikatakan benda yang tak perlu risau lagi berbanding dengan 3 tahun yang lalu. Jadi 3 tahun pasal app based punya ni, untuk orang yang pakai postpaid ni saya rasa baru lagi. Pasal dulu dia orang kata kita ni postpaid, kita mampu. Kita bill shock ni cukup. Lepas tu kita baru kita pergi kena bagi SKMM. Cakap, saya kenapa saya datang macam ni? Dia tak beritahu kan dulu? Kalau dia dah terlebih guna, dia beritahu, sambung je saja. Dia beritahu tapi dia sambung. Kalau kita overseas nak call pula kan. Jadi nampak macam ada ketidakadilan kepada pengguna di situ. Jadi seperti biasa, bila kita bercakap tentang data ni, sebenarnya bagi pihak Nazrin dan juga pihak Fazli, adakah unlimited data sesuatu yang diperlukan oleh semua orang? Semua orang? Semestinya semua orang. Sebab memudahkan kan. Macam saya cakap tadi, saya gunakan 6GB tapi ada portion untuk setiap aplikasi. Tetapi saya nampak sedikit masalah kalau macam saya tak guna Facebook contohnya. Adakah data tu akan membazir macam tu je? Tak terpakai macam tu. Jadi saya harap macam in future, masa depan akan ada apa? Boleh ubah penggunaan ataupun setiap portion untuk setiap aplikasi. Lagi mudah sebenarnya. Dan kata lain, kita berharap net neutrality akan menjadi sesuatu yang berlaku di Malaysia. Tapi itu pun susah juga kan, pasal orang Malaysia sendiri pun kadang-kadang tak faham sangat apa konsep net neutrality. Macam telco kena bertindak adil terhadap semua aplikasi. Betul. Tak kira apa, macam takkan nak dapat Spotify je dapat. Betul. Dapat data free, takkan Facebook aja nak dapat. Kepada Netflix saja. Ya, sebab streaming music, aplikasi streaming music semestinya banyak kan. So tak semua semua kena Spotify dan sebagainya. Betul. Jadi macam itulah. Kalau lebih senang kalau kita boleh ubah, kita boleh pilih sendiri aplikasi yang kita nak. Tanpa perlu memilih telco itu sendiri. Setiap telco perlu buat macam itulah. Kurang. Tapi sebenarnya kalau cakap pasal data yang banyak ni, kenapa dekat telco dia ada capping, tapi bila kita pakai landline, kata macam
satu syarikat yang terkenal sebab yang mendominasi pasaran ni kan, dia orang boleh tak letak capping. Jadi kenapa ada capping dalam telco? Adakah masih relevan capping? Bandangkan kita sekarang, kita sensasi kita dengar sekarang ialah post PC ya. Orang tak gunakan PC. Kat rumah pun kita dah guna wifi. Jadi kenapa kalau kat rumah kita boleh dapat unlimited pakai wifi kat phone kita, kat luar kita kena? Jadi kenapa? Saya terfikir tapi tak ada jawapan lagi. Saya pun tak ada pasal. Saya berharap dengan tiga kepala genius kita ni. Kenapa dekat bila pakai cover kita ada capping, kat rumah tak ada capping? Dan kalau kita perasan sebenarnya, kalau kat rumah ni saya rasa pakai lagi banyak. Jadi kenapa kat rumah yang kita pakai lagi banyak? Rasanya kalau buat capping dekat rumah lagi banyak untung rasanya. Kenapa? Betul. Ah, betul. Kalau patutnya begitu. Jadi kenapa terbalik? Macam saya cakap tadi, soalan ni bukan benda baru kan. So saya pada pendapat saya lah, saya rasa dia nak make sure that semua orang, macam mana nak cakap, dia semua orang mendapat perkhidmatan yang sama. Pasal ada dia, semua orang. Dia kadang-kadang masalahnya ialah bila kau, kalau apa mana-mana apa, katakan satu masyarakat guna telco yang sama, obviously satu telco tu tak dapat nak congested lah. Memang network memang akan congested lah. Macam jalan lah, kalau jalan memang semua orang boleh pakai jalan toll free. Tapi banyak kalau kita banyak kereta berbalik, apakah kita takkan nak guna jalan yang toll free tu je? Kalau ada jalan yang lain yang mungkin kena bayar sikit, tapi lagi smooth dia punya servis perkhidmatan ni. Jadi sebenarnya kita berharap bahawa tak ada capping di masa hadapan begitu. Sekarang perkhidmatan wifi pun dah ada capping, dah mula ada capping kan sekarang. Tapi kita tak pasti kalau masa akan datang capping tu akan terus pergi ke bahagian atas, contohnya macam subscription yang lebih tinggi. Tu kita tak pasti, walaupun dapat internet, kelajuan internet yang tinggi. Bagaimana pula dengan sesetengah telco yang saya lihat macam bila kita nak data dia ada limited pula. Nak data ada limited. Oh, yang tu. Dan kenapa? Saya rasa tak patut. Pasal apa? Kalau awak dah bayar, kalau saya dah bayar X amount service untuk service tu, saya memang nak kan, so saya boleh guna data yang diberikan kepada saya tu sebanyak macam mana saya nak guna. Itu pasal macam saya, takkan saya nak bawa handphone lepas tu saya kena bawa dongle untuk nak sambung ke laptop, lepas tu kena bayar charge extra semata-mata nak gunakan data yang saya dah bayar. Saya pun ada nampak juga tethering ni macam ada limited. Contohnya macam saya guna hari tu iPad, dan saya nak gunakan data yang ada dalam SIM card yang saya letakkan dalam iPad kan. Jadi untuk on kan tether tu, dia cakap sila contact telco anda. Saya tak pasti kenapa macam telco apa tu. Itu tu saya tak boleh sebut lah sekarang. Tak boleh sebut. Adakah you mobile? Bukan. Tak boleh sebut. Tapi tu agak menyusahkan lah untuk menggunakan internet. Walaupun kita dah bayar kan, macam tak perlu, kita guna data sahaja kot. So kenapa nak limitkan penggunaan macam tu? Pasal katakan kalau tether pun, tether hanyalah still guna telefon untuk sambung ke internet. Lepas tu telefon tu digunakan untuk menyambung internet tu kepada komputer. So at the end of the day sama jugalah kan, sama juga. guna mobile yang dah dibayar pun. Kalau belum bayar lagi tu lain cerita lah. But itu pendapat saya lah pasal telco yang suka buat bayar extra untuk tethering ni. Jadi kita agree bahawa tethering dengan tidak dibenarkan adalah sesuatu yang kejam. Jadi kita nak unlimited. Yes, dibebaskan unlimited. Segala benda kita bebas lakukan, kebebasan sepenuhnya. Begitu. Sepatutnya begitu. Sepatutnya macam tu lah kan. Tapi ikut juga, ada yang kalau yang bagi saya, kalau saya nak bayar lebih untuk internet yang unlimited, yang saya tak payah fikir berapa gigabyte tinggal sebulan-bulan ni. Ya, macam peace of mind lah. Macam kita guna, okey tak perlu nak fikir lagi. Ada lagi orang yang boleh terima tinggal macam tu. Ada yang cakap tapi aku tak guna banyak mana pun, bulan setiap bulan pakai macam 3-4 gig je, buat apa nak bayar lebih-lebih kan. Jadi bercakap pasal kos dan sebagainya, sebenarnya apakah rasanya harga yang paling sesuai yang anda rasakan harus jadi macam standard? Kenapa tak ada standardized rate untuk semua orang? Itu bekas sosialisme. kita macam saya sekarang, saya bayar 68 tu base. Tapi selalunya lebih. Pasal mesti ada lebih. Mesti macam call apa, ada macam SMS activation tu, FA apa segala. Jadi mahal. Jadi saya berharap sebenarnya kalau dapat satu telco yang dah bagi dalam lebih kurang
RM50-60 tu dah kira macam sesuatu yang okey bagi saya. Sebab saya ada anak lagi. Jadi kalau boleh mengurangkan kos, sekarang kita dengar tahu pun kos akan meningkat, nanti ada SST ke apa. Kita sentiasa mengira duit. Jadi kalau satu kerisauan dari segi penggunaan pembayaran untuk dapat dikurangkan adalah sesuatu yang baik. Jadi saya rasa macam kalau harga telco baik bawah RM40. Baik RM40? Unlimited. Sebab kalau macam atas daripada RM50 dah macam satu kerisauan nak subscribe sesuatu telco tu. Adakah ada orang, ada seorang sosialis? 40 unlimited memang unlimited. Rasa dalam 50-60 tu okey lah. Macam kita bercakap tadi macam-macam plan, macam-macam harga. Tapi jika anda nak tahu, sebenarnya pihak U Mobile ada menawarkan satu plan dipanggil Gila Unlimited. Gila macam mana? Apa? Unlimited data. Pakailah banyak mana pun. Dan ada dua penawaran, itu GX50 dan GX30. Dan GX50 ni datanya unlimited. Pada waktu yang sama, melakukan panggilan telefon juga unlimited. Terdapat hotspot dengan kuota 5GB. Tapi jika 50 pun anda rasakan masih lagi macam agak mahal, ada GX30. Dengan membayar RM30, anda mendapat unlimited data lagi, cuma tak ada panggilan unlimited. Dan sebenarnya ada capping untuk hotspot sehingga 3GB saja. Dan sekiranya anda berminat, dan jika anda melakukan mengambil data ini secara online, anda menerima rebate RM10 pada GX50. Jadi anda bayar RM40 setiap bulan selama 12 bulan. Dan dengan GX30 pula rebate RM5, dan anda hanya perlu membayar RM25 selama 6 bulan sahaja. Kan? Jadi seperti biasa, terima kasih kerana anda mengikuti sesi Sembang Lebat. Dan jika anda suka, sila ikuti Sembang Lebat seterusnya bersama editor kami di masa hadapan. Jadi terima kasih kepada saya Fi Nazrin. Saya Nazrin. Dan saya Fazli Halil. Jadi bye, jumpa lagi di sesi seterusnya. Gila Unlimited. Gila Unlimited. More gila than a laser llama. Who's gila of that K-drama? Stream and game like crazy. Say my name, call me maybe, sorry. And snap like mad, meow like a cat, spam your group chat. Gila Unlimited. Gila Unlimited. Diva in the AM, a rapper in the PM, running for PM, sliding into your DM. Sayonara quota, dance like a Rama Rama. She's a sugar llama and your baby mama. Gila Unlimited. Gila Unlimited.